Jangan percaya ilmu pelecehan goyang yang ada di media. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin saya mendapatkan laporan dari saudara-saudara dari sedulur Kang Rizal mengenai pelajaran goyang yang ada di beberapa media. Yang dijelaskannya di media itu begini. Memang yang dijelaskan di media sosial itu saya yakin itu hanya sedikit ya, bukan penuh atau dijelaskan secara gamblang. Dijelaskan hanya beberapa. Nah, Kak, menurut saya jika Anda memang niat menguasai ilmu ini, ya Anda memang harus menghubungi guru spiritual Anda. Nanti tata cara yang lebih jelasnya, yang lebih gamblang akan dijelaskan. Kalau Anda hanya mengamalkan menurut atau piturut dari yang Anda baca di sosial media, tidak ada bimbingannya, saya yakin sanad ilmu yang dibagikan di media sosial yang tanpa adanya guru pembimbingnya, guru spiritualnya, itu akan sia-sia. Ya. Jadi walaupun Anda mengamalkannya sudah bertahun-tahun, pasti hasilnya tidak akan Anda dapatkan. Ya. Jadi intinya Anda harus menghubungi guru pembimbingnya, guru spiritualnya, supaya Anda mendapatkan bimbingan ilmu ini secara gamblang. Seperti itu. Nah, kemarin itu ada yang tanya karena dia sudah mengamalkannya, sudah cukup lama, sudah berbulan-bulan tetapi tidak ada hasilnya. Ya jelas saya bilang, karena Anda tidak mempunyai guru spiritual. Contohnya, Anda ambil di sosial media A, nah Anda mengambil di sosial media B, nah, di situ sudah ada perbedaan. Nah, jadi pasti saya yakin yang dibagikan itu tidak secara frontal atau tidak semua yang dibagikan. Nah, untuk Anda yang mengamalkannya hanya piturut dengan media sosial, ada dampak buruk, ada dampak negatifnya. Ya, bisa saja orang yang mengamalkannya untuk hal-hal yang negatif. Ya. Jadi dampak buruk itu akan jatuh kepada diri Anda sendiri. Ya, kemungkinan-kemungkinan besar yang selama ini saya temui, orang yang mengamalkan tanpa guru itu bisa saja gila. Ya, karena stres, depresi, karena ilmunya dan rohaninya tidak seimbang. Ya, bisa saja orang itu menjadi orang yang kayak apa, sering lupa dan tergolong orang yang mudah marah karena ruhnya tidak sinkron dengan ilmu yang dia dapatkan. Dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bisa Anda mengerti. Dan apabila Anda ingin kejelasan lebih detail tentang ilmu pelajaran goyang ini, Anda bisa konsultasi di nomor yang ada di video ini. Ya, saya Kang Rizal, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.